Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, bismillah, dan dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah berkenan, izin, taufik, hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, memungkinkan kita untuk berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, surau Al-Munawwarah ini, atas satu i'tikad dan tujuan serta matlamat yang suci, iaitu untuk menandakan dan menyatakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memulakan hari kita dengan sesuatu yang membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sedia maklum bahawa ketika mana kita mengaku beriman kepada Allah dan Rasul, maka kehidupan kita sayugia kita mulakan. Malah disebutkan bahawa kita perlu akhiri juga dengan sesuatu yang membawa kita kepada membesarkan khalik kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang selalu kita letakkan sebagai fitrah kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul. Permulaan kehidupan kita adalah sesuatu yang menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ia adalah manifestasi kesyukuran kita kepada nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, yang disebutkan dalam Al-Quran bahawa kalau kita nak hitung nikmat Allah ni, kita pasti tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kita cuba usaha untuk nak menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan hitungan daripada kita dengan penuh kelemahan diri kita ini sebagai makhluk, maka kita tak akan dapat nak hitung, ataupun ayat yang lebih tepat lagi, kita tak akan habis nak hitung. Maknanya kita boleh hitung, tapi bila kita hitung tu tak habis-habis, kerana banyaknya nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Maka ketika mana perkara itu berlaku, nikmat yang terlalu banyak yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, yang kalau kita nak hitung, maka kita tak dapat nak hitung, ataupun kita tak habis nak hitung. Maka tugas kita dan peranan kita selemah-lemahnya dan juga orang kata seminimumnya ialah menunjukkan tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sebab selalunya bila orang hitung ataupun orang kira sesuatu, dia tahu amount sesuatu ataupun hitungan sesuatu, maka nanti dia boleh buat apa, semua uang ni dia boleh balas balik, kita tahu banyak ni, so kita boleh balas balik. Zaman kita kecil-kecil dulu, budaya dalam masyarakat kita ialah budaya balas balik apa yang diberi oleh jiran. Saya ingat duduk kat rumah setinggan dulu, zaman-zaman kecil-kecil dulu, kalau mak saya buat donat, jangan risau lah, jiran-jiran sebelah, punya belah semua akan dapat donat lah, jangan risau. Kita bau sesuatu tu, kejap lagi ada orang assalamualaikum sampai lah. Dan nanti dia punya kiraan dia apa? Kiraannya ialah kita nanti akan nampak mak kita akan berusaha untuk balas balik. Kalau dulu-dulu immediate dia balas, maknanya dapat kejap-kejap. Dia akan cari apa yang ada kat rumah dan nak bagi untuk balas balik. Sebab apa? Sebab benda yang boleh dihitung dan boleh nampak. Maknanya tujuan hitungan itu adalah untuk membalas balik. Bayangkan satu perkara yang kita tak dapat nak hitung, ataupun kita tak habis nak hitung, maka balasan balik itu sebenarnya tak habis-habis. Sebablah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada menyatakan bahawa semua yang Allah SWT beri ini terlalu banyak dan kita tak dapat nak hitung, nak pulang balik itu tak dapat. Maka proses pulang balik itu ialah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dikatakan bahawa setiap kali kita bangun pada setiap hari baru yang kita lalui, maka itulah yang kita kena tunjukkan, iaitu kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapan kita ialah apa? Di hujung daripada hayat kita, kita masih lagi berada dalam menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Maknanya setiap daripada inci kehidupan kita adalah sesuatu yang kita gunakan untuk membalas balik. Walaupun sebenarnya kita tak mampu nak balas balik, tapi itu adalah adab kita sebagai makhluk Allah SWT yang sangat lemah. Maka kita usahakan untuk timbal balas kepada nikmat yang Allah SWT berikan dengan menunjukkan ketaatan kita kepada Allah SWT. Dan itulah tanda syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung sedikit pembacaan kita daripada kitab yang kita ambil ini, Manhaj Hidup Orang Beriman. Dan pada pertemuan yang lepas, kita sudah pun membicarakan berkenaan dengan ataupun membaca bersama-sama berkenaan dengan menuntut ilmu satu kefarduan. Diberikan kepadanya kekuatan kepada kita untuk melihat bahawa fardu ataupun kefarduan kepada menuntut ilmu itu jelas daripada apa yang dinyatakan daripada kitab ini. Disebutkan bahawa proses untuk menuntut ilmu itu adalah fardu bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul. Talabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslim. Dan kemudian disebutkan juga pada pertemuan yang lepas tentang lafaz-lafaz keilmuan, yang mana lafaz-lafaz keilmuan ini pada makna yang diberikan oleh Salafus Saleh adalah sesuatu yang lebih orang kata jelas lagi berbanding dengan apa yang dimaknakan pada waktu sekarang. Maknanya menjadi sedikit sempit dan tidak maknanya seluas lautan ilmu itu sendiri. Dan pagi ini kita sambung sedikit pembacaan kita pada tajuk-tajuk kecil berkenaan dengan ilmu. Antara yang disebutkan dalam kitab ini ialah ilmu-ilmu yang terpuji dan ilmu-ilmu yang keji. Ilmu-ilmu yang terpuji dapat dibahagikan kepada dua bahagian. Yang pertama disebutkan ialah ilmu yang terpuji sehingga ke puncaknya, iaitu ilmu tentang Allah SWT, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dan hikmahnya dalam mengutamakan susunan akhirat mengatasi dunia. Yang ini yang disebutkan dalam kitab ini antara ilmu yang terpuji sehingga kita kena sampai kepada kemuncaknya adalah ilmu tentang mengenal Allah SWT, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya dan hikmah di sebaliknya dalam usaha untuk mengutamakan yang lebih abadi, iaitu akhirat mengatasi dunia yang sifatnya apa dia? Yang sifatnya fana, sifatnya sementara. Semakin banyak menguasai ilmu ini, maka semakin baiklah seseorang itu. Disebutkan bahawa semakin kita banyak menguasai ilmu tentang mengenal Allah SWT, khalik kita, menelusuri tentang sifat-sifat yang ada pada khalik kita dan perbuatan-perbuatannya, serta hikmah-hikmah yang ada di sebalik daripada itu, dalam usaha untuk mengutamakan akhirat berbanding dengan dunia, maka akan jadi lebih baiklah seseorang itu. Ilmu ini dituntut supaya mempelajari dan menggunakannya untuk mencapai kebahagiaan hidup di akhirat. Ia merupakan lautan yang tidak dapat diselami sehingga ke dasarnya. Sebaliknya, mereka yang mempelajarinya hanya berlegak di sekitar pesisiran dan tepiannya sahaja, setakat yang termampu dilakukan oleh mereka. Disebutkan dalam kitab ini bahawa ilmu mengenal Allah SWT, sifat-sifatnya, perbuatannya dan hikmahnya itu adalah satu ilmu yang sangat luas, dan sangat dalam. Bila kita usaha untuk belajar tentang ilmu tersebut, maka kita akan jadi lebih baik lagi. Kita punya keadaan jadi lebih baik lagi. Tapi disebutkan dekat sini bahawa oleh kerana keluasan ilmu itu yang kita tak dapat selam sehingga ke dasarnya, maka nanti kita akan perasan bahawa proses belajar tentang mengenal Allah SWT, sifat-sifatnya, perbuatannya dan hikmahnya itu hanya akan dapat sedikit daripada ilmu yang sebenar-benarnya. Maka dekat situlah yang dikatakan bahawa walaupun disebutkan bahawa ilmu ini adalah ilmu yang terpuji sehingga kepada kemuncaknya, kita hanya mampu belajar setakat yang boleh kita lalui, yang termampu untuk kita lakukan. Ada banyak lagi di sebalik daripada ilmu itu yang tak dapat kita nak telusuri. Maka itu adalah kekuatan kepada ilmu yang
disebutkan ilmu berkenaan dengan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Kemudian disebutkan pula ilmu-ilmu yang tidak terpuji kecuali dalam kadar tertentu sahaja. Okay. Ia merupakan ilmu fardu kifayah yang telah kita sebutkan sebelum ini. Setiap satu daripadanya ada yang mengalami kekurangan daripada beberapa aspek. Ada yang khusus kepada bidang-bidang yang tertentu dan ada juga yang membincangkannya secara menyeluruh dan terperinci. Jadilah salah seorang daripada dua manusia. Sama ada orang yang menyibukkan diri dengan diri sendiri ataupun meluangkan masa untuk orang lain setelah urusan diri sendiri selesai. Disebut kat sini, dia kata, jadilah salah seorang daripada dua orang manusia, sama ada yang menyibukkan diri dengan diri anda sendiri, diri sendiri, ataupun meluangkan masa untuk orang lain setelah urusan diri sendiri selesai. Kita disuruh untuk jadi di antara salah seorang di antara dua keadaan orang ni, iaitu dia kata apa, jadi manusia yang menyibukkan diri dengan apa yang ada pada diri kita sendiri itu. Itu yang pertama. Ataupun kalau tak boleh jadi macam tu, adalah orang yang meluangkan masa untuk orang lain setelah urusan diri sendiri selesai. Kalau kita baca macam ni, kita nampak macam ini tak payah bermasyarakat ni. Maknanya sibukkan diri dengan diri sendiri je. Jangan hirau orang lain. Kalau tak boleh macam tu, dan hiraukan orang lain pun boleh, kata, tapi setelah urusan diri sendiri selesai. Dekat sini, kalau kita baca sekali imbas, kita nampak macam ini macam tak suruh, tak suruh kita bermasyarakat, tak suruh kita bergaul dengan orang, sibuk tentang diri sendiri aja. Hakikatnya ialah nak bagi tahu kepada diri kita berkenaan dengan perkara-perkara yang disebutkan tentang ilmu tadi itu, khususnya ilmu yang berkaitan dengan akhirat tadi. Maka dikatakan dekat situ, suruh kita jadi orang yang menyibukkan diri kita untuk faham tentang ilmu tersebut. Disuruh kita macam tu. Dan kalau kita ada kemampuan, kita boleh jadi yang satu lagi, iaitu apa dia? Kita sibukkan diri kita dengan meluangkan masa untuk orang lain pula setelah diri kita sendiri selesai. Makna kata nak bagi tahu dekat diri kita ialah apa dia? Perkara paling utama dalam mendalami ilmu, khususnya ilmu berkaitan dengan alam yang kekal iaitu akhirat itu, adalah mengutamakan diri kita dahulu. Maknanya selesaikan diri kita pada memaknakan ilmu itu, pada mendalami ilmu itu. Maka itu yang lebih diangkat untuk kita amalkan. Jauhilah daripada sibuk membaiki orang lain sebelum membaiki diri sendiri. Nampak? Dia beritahu itu. Jauhilah daripada sibuk membaiki orang lain sebelum membaiki diri sendiri. Sibukkanlah juga dengan membaiki aspek batin dan membersihkan dia daripada sifat-sifat yang keji seperti tamak, hasad, riak dan ujub sebelum membaiki aspek luaran diri sendiri. Ini perkara yang diangkat dalam bercerita tentang ilmu yang terpuji itu. Maknanya manifestasi daripada ilmu itu ialah kepada diri kita sendiri. So kalau kata kita belajar tentang sesuatu, maka dia sebenarnya berpulang balik kepada diri kita dahulu. Pengamalannya, penghayatannya mesti pulang balik kepada diri kita dahulu. Barulah ia disebarluaskan kepada orang lain. Di saat kita nak bermasyarakat, nak meletakkan diri kita dengan amar makruf nahi munkar contohnya, maka kita mesti meletakkan perkara tersebut pertama dan utama adalah kepada diri kita dahulu. Mengekang diri kita daripada perbuatan-perbuatan yang tak elok dalam masa yang sama, baru kita sibukkan diri kita untuk orang lain, membaiki orang lain dalam masa yang sama. Maka itu yang disebutkan sebagai sifat yang kita kena usahakan. Jauhi diri kita daripada sibuk dengan urusan orang lain tapi kita lupa untuk membaiki diri kita sendiri. Yang ini memang ingatan untuk diri saya dan kita semua lah. Dan kita semua zaman-zaman sekarang ni orang sibuk tentang orang lain dan apa yang berlaku kepada orang lain, sesuatu yang disibukkan. Sedangkan kita sendiri pun tak tahu ujian untuk kita macam mana pula, itu barangkali ujian untuk orang-orang tertentu dengan apa yang dilalui. Kalau kita terlalu cakap nanti, takut nanti kita diberi
diberikan ujian yang sama, takut kita lebih teruk lagi daripada itu. Maka itu yang disuruh untuk kita, bahawa apa dia? Perkara paling utama ialah sibukkan untuk memperbaiki diri sendiri sebelum kita sibukkan diri kita untuk memperbaiki orang lain. Tapi dalam masa yang sama, jangan kita jadikan perkara ini sebagai apa dia? Sebagai alasan dan juga sebagai benteng bila orang nak memperbaiki diri kita. Kan, ada orang bagi nasihat kat kita, kita pun guna. Ustaz Izhar kata, sibukkan diri untuk memperbaiki diri sendiri sebelum sibukkan diri memperbaiki orang lain. Tak boleh itu. Bila ada orang bagi tahu kat kita sesuatu ataupun maknanya menasihati kita sesuatu, kita kena ambil. Kita kena ambil. Kenapa? Kerana itu sebahagian daripada jalan untuk memperbaiki diri kita. Kan? Diri kita. Ada ramai orang dia gunakan ini sebagai pancing back balik. Jadi orang tak boleh tegur dia lah. Tak boleh cerita kat dia apa-apa. Sebab apa? Sebab alasan dia ialah sibukkan diri sendiri dulu. Jangan sibukkan orang lain. Tak boleh begitu. Kenapa? Kerana proses untuk kita memperbaiki diri kadang-kadang datang daripada diri kita sendiri. Tapi kebanyakan kita sebagai tamsilannya untuk kita nampak kesilapan diri kita ialah apa dia? Kita perlukan cerminan, kan? Cermin, kan? Kita nak tengok apa berlaku dekat diri kita, macam mana kita punya orang kata perawakan kita, dan kita tengok cermin. Kita tak boleh nampak dengan diri sendiri. Ya, maka itulah cerminannya. Yang itu yang disebutkan bahawa mukmin dengan satu mukmin yang lain adalah cerminan antara satu sama lain. Jadi jangan kita pula nanti jadikan ini sebagai alasan supaya orang tak boleh nak tegur kita. Dan lebih utama daripada itu disebutkan ialah sibukkan diri kita pada memperbaiki aspek batin kita. Membersihkan diri kita yang dalam. Daripada sifat-sifat mazmumah yang kecil yang disebutkan. Dan semua yang disebutkan itu adalah penyakit-penyakit yang ada dalam diri seorang manusia. Kan, sifat tamak, hasad, riak, ujub dan sebagainya. Sebelum kita memperbaiki aspek luaran diri kita sendiri. Sebab kebanyakan manusia, tak terkecuali saya, kita terlalu terkesan dengan memperbaiki kita punya luaran. Kita lupa bahawa perkara paling utama yang dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kali kita ialah dalaman diri seseorang. Jadi itu yang kena diperhatikan. Baik. Kemudian ada tajuk kecil yang mengingatkan diri kita pada memaknakan diri kita bila kita ni ada ilmu. Disebutkan ialah orang alim yang tidak ada manfaat ilmunya. Orang alim yang tidak ada manfaat ilmunya. Kita tengok orang alim ni kepada orang kata orang kata dia punya pecahan ataupun gambaran yang lebih umum, iaitu orang yang ada ilmu dan ilmunya tak ada manfaat. Macam mana? Disebutkan dalam kitab ini, dia kata perbahasan tentang ilmu dengan tujuan mendapatkan kebenaran dan berbangga-bangga adalah sumber kepada akhlak yang kecil. Perbahasan tentang ilmu dengan tujuan mendapatkan kemenangan dan berbangga-bangga adalah sumber kepada akhlak yang kecil. Orang yang terlibat dengannya tidak sunyi daripada penyakit sombong dan takabur, kerana dia akan memandang rendah kepada orang yang kalah berbahas dengannya. Dia juga akan merasa ujub kerana berjaya mengatasi saingannya itu dan tidak selamat daripada penyakit riak. Hal ini disebabkan kebanyakan tujuan orang yang berbahas pada hari ini adalah supaya orang ramai mengetahui tentang kehebatannya. Seterusnya membuatkan orang ramai mengucapkan tahniah dan memujinya. Dia akan menghabiskan umur untuk mempelajari ilmu-ilmu yang boleh membantunya melakukan perdebatan dan perbahasan yang tidak mengundang sembarang manfaat di akhirat, seperti cara-cara mengelukkan lafaz dan menghafaz ungkapan-ungkapan yang jarang digunakan untuk menarik perhatian para pendengar. Yang ini diingatkan kepada diri kita bahawa bila kita ada ilmu dan proses kita untuk nak memanfaatkan ilmu, kita kena elak daripada satu sifat yang disebut sebagai akhlak yang keji tadi, iaitu kita menggunakan ilmu untuk tujuan mendapatkan kemenangan dan berbangga-bangga dengan kemenangan tersebut. Khusus diceritakan dekat sini adalah tentang perdebatan tentang ilmu. Perdebat ini adalah sesuatu yang kita cuba elakkan. Kenapa? Kerana dia
nanti akan menyebabkan kita terjerumus kepada keinginan untuk berbangga-bangga dengan ilmu kita, ataupun nanti kita tak dapat lari daripada penyakit-penyakit hati yang disebutkan sebagai sombong dan takabur, kerana kita melihat orang yang lain ataupun kita punya lawan kita tu rendah daripada kita kerana kalah dari segi perbahasannya. Maka inilah yang kena diperhatikan oleh orang-orang yang berilmu, saya dan kita semua, supaya kita tidak menghabiskan masa untuk belajar ilmu semata-mata untuk berbahas dengan orang lain. Maka itu tidak ada manfaatnya. Tujuan kita belajar ilmu adalah untuk memperbaiki diri kita, dan juga kalau kita ada usaha yang lebih daripada itu ialah dalam masa kita perbaiki diri kita perbaiki juga orang lain. Daripada Al-Ahwas bin Hakim radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, ala inna syarra syarri syirarul ulama wa inna khairal khairi khiyarul ulama. Artinya apa? Sesungguhnya perkara jahat yang paling jahat ialah ulama yang jahat, dan perkara baik yang paling baik ialah ulama yang baik, iaitu orang berilmu yang baik. Disebutkan daripada Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau berkata, inna min asharrin nas innallahi manzilatu yaumil qiyamah alimun la yuntafa'u bi ilmi. Artinya, sesungguhnya antara manusia yang paling buruk kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat kelak ialah orang alim yang tidak diambil manfaat daripada ilmunya oleh orang ramai. Maka itu yang nak diletakkan dalam proses kita belajar tentang ilmu ni, iaitu apa dia? Kena jadi orang yang berilmu, iaitu orang alim. Ketika kita sudah jadi orang yang ada ilmu, prosesnya ialah kena menyebarkan ilmu itu, dan bukan dijadikan ilmu itu sebagai perdebatan semata-mata. Iaitu yang disebutkan secara mafhum mukhalafahnya daripada teks yang kita baca tadi. Antara lain disebutkan juga ialah ilmu yang kita belajar itu mestilah tujuannya untuk memperbaiki diri kita sendiri. Dan dalam masa yang sama kita usahakan untuk islahkan orang lain juga. Yang itu yang ada istilah apa dia? Soleh wa muslim. Soleh itu untuk diri kita. Kita jadikan diri kita baik. Dalam masa yang sama kita usahakan untuk memberikan kebaikan kepada orang lain. Prosesnya ialah apa ya? Ada ilmu, kena share, kena sampaikan supaya ilmu itu ada manfaat untuk orang lain. Itu yang disebutkan. Dan perkara yang besar juga diletakkan dalam perbincangan tentang ilmu ini ialah tajuk kecil yang seterusnya berkenaan dengan adab-adab seorang penuntut ilmu. Adab-adab seorang penuntut ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok dekat sini, kita nampak bahawa benarlah kata-kata orang-orang yang alim ni, dia kata apa? Dalam proses kita nak menuntut ilmu, perkara paling utama dan mendahului ilmu ialah adab. Ialah adab. Itu sebablah dikatakan bahawa adab kepada diri kita ni khusus ialah dalam menuntut ilmu. Itulah kalau katakanlah kita ni nak jadi apa juga dalam kehidupan kita, dalam konteks ini ialah orang yang nak menuntut ilmu, maka yang mendahului apa yang kita nak lakukan tu ialah adab, ialah akhlak. Maka ini adalah sesuatu yang dianjurkan oleh agama kita. Adab mendahului ilmu. Itu yang dikatakan bahawa orang akan senang dengan seseorang yang beradab tetapi tidak memiliki ilmu, daripada orang yang berilmu tapi tak ada adab. Maka disebutkan dekat sini, sewajarnya kepada penuntut ilmu mendahulukan menyucikan jiwa daripada akhlak-akhlak yang kotor dan sifat-sifat yang keji, kerana ilmu itu merupakan ibadah hati. Ini perkara pertama, adab yang pertama untuk penuntut ilmu disebutkan ialah setiap penuntut ilmu mendahulukan untuk menyucikan jiwanya, hatinya daripada akhlak-akhlak yang kotor dan sifat-sifat yang keji, kerana ilmu itu rupanya adalah ibadah bagi hati. Disebutkan begitu. Maka proses kita ialah untuk nak bersihkan hati kita, kerana ilmu nak letak dekat situ. Jadi prosesnya ialah wadahnya mesti dibersihkan.
bekasnya. Bekasnya mesti dibersihkan dahulu, barulah boleh letak ilmu. Maka proses pertama ialah membersihkan hati. Dalam konteks yang lain, kalau kita nak lebih mudah faham, ialah apa ya? Meletakkan niat yang betul kepada menuntut ilmu. Maka letak niat yang betul itu adalah proses kita menyucikan hati kita, menyucikan jiwa kita. Maka itu yang pertama. Kemudian disebutkan, sewajarnya lagi kepada penuntut ilmu memutuskan segala hubungan yang boleh mengganggunya dalam proses menuntut ilmu, kerana ia akan menjadikan fikirannya memikirkan berbagai-bagai perkara. Apabila fikirannya berada dalam situasi tersebut, dia akan gagal menyelami hakikat sebenar perkara-perkara yang dipelajarinya. Adab yang kedua disebutkan dalam kitab ini ialah disuruh bagi orang yang nak menuntut ilmu ni memutuskan hubungannya kepada perkara-perkara yang boleh mengganggunya dalam proses menuntut ilmu. Apa sahaja yang boleh menghilangkan fokus, melarikan dia punya orang kata tumpuan kepada menuntut ilmu, kena diputuskan, maknanya dijauhkan. Ini antara perkara besar dalam menuntut ilmu. Yang inilah yang kadang-kadang kita jadi orang kata tak dapat jis kepada ilmu tu. Kenapa? Kerana disebutkan bila ada macam-macam yang perlu difokuskan dan kita tak putuskan hubungan kita dengan perkara-perkara yang boleh mengganggu tadi tu, maka kita nanti akan hilang kita punya tumpuan. Dan bila hilang tumpuan, nanti disebutkan ialah kita gagal menyelami hakikat sebenar perkara-perkara yang dipelajari. Maka itulah sebabnya kena putuskan hubungan kita kepada perkara-perkara yang boleh mengganggu proses menuntut ilmu. Maka itu yang dikatakan suruh fokus tu. Ini yang kedua. Tokoh-tokoh salafus salih terdahulu mengutamakan pembelajaran ilmu daripada segala perkara. Diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullah tidak akan berkahwin melainkan selepas berumur 40 tahun. Ini orang-orang dulu melihat antara jalan untuk dia hilangkan dia punya maknanya tumpuan berfikir macam-macam perkara dan dia nak selesaikan menuntut ilmu. Apa dia buat? Dia tuntut ilmu dulu, lepas itu baru dia usahakan untuk perkara-perkara yang lain, berkahwin dan sebagainya. Sebab apa? Sebab dia akan mengganggu pemikiran dia dalam bentuk maknanya pembelajaran dan fokus kepada ilmu itu sendiri. Kemudian disebutkan lagi, wajib kepada penuntut ilmu menyerahkan dirinya kepada guru sebagaimana seorang pesakit menyerahkan diri kepada doktor yang merawatnya. Ianya juga perlu menunjukkan sifat tawadhu dan bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada gurunya itu. Ini adalah orang kata adab yang seterusnya dalam menuntut ilmu. Nak dapatkan ilmu, maka kena serah diri kepada guru, dia kata. Sebagaimana kita serah diri sebagai orang-orang sakit kepada doktor, orang yang nak merawat kita. Serah diri kita bulat-bulat kepada orang yang kita sebut sebagai guru dari itu. Dan kemudian kita tunjukkan sifat rendah diri kita, tawaduk dalam proses belajar. Kita tunjuk sifat rendah diri dalam belajar dan bersungguh-sungguh dalam berkhidmat kepada gurunya. Yang ini kita nampak dulu-dulu lah kan. Dulu dia nak belajar sesuatu, maka dia jadikan diri dia sebagai orang yang berkhidmat kepada gurunya. Zaman-zaman cikgu-cikgu Jackie Chan dulu tu, kita tengok buku-buku lama tu je tu lah kan. Nak belajar dengan suhadi tu merah tu, dia bukan boleh terus belajar. Kena angkat air lah, kena itulah, kena inilah, macam-macam. Maknanya prosesnya adalah berkhidmat kepada gurunya. Itu adalah sebahagian daripada adab yang disebutkan. Tapi benda paling besar yang diangkat dekat sini ialah wajib kita menyerahkan diri kita bulat kepada guru. Yang itu perkara utama, dan kemudian merendahkan diri kita, tawaduk, dan juga rendah diri kita kepada seorang guru. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memegang tali kekang binatang tunggangan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu dan menyatakan, beginilah kita diperintahkan supaya berinteraksi dengan para ulama. Tengok dia buat
buat sesuatu, apa dia? Dia pegang tali kekang bin datang tunggangan Zaid bin Sabit, sebab dia anggap Zaid bin Sabit ini sebagai guru ataupun ulama, orang yang ada ilmu, maka dia beradab dan dia rendah diri dia dengan cara tersebut. Dan disebutkan dekat situ, dia kata apa? Beginilah yang diperintahkan untuk kita berinteraksi, bermuamalah dengan seorang yang ada ilmu. Apabila penuntut ilmu menunjukkan sifat sombong dan tidak mampu mengambil faedah daripada sesuatu yang dianggap bukan satu kemajuan, ia sebenarnya jahil kerana hikmah itu adalah sesuatu yang hilang daripada orang mukmin. Di mana sahaja dia menemuinya, hendaklah dia mengambilnya. Hendaklah meninggalkan pendapatnya, sebaliknya mengutamakan pendapat gurunya, kerana kesalahan guru adalah lebih bermanfaat berbanding dengan tanggapan betul yang dibuat oleh murid terhadap diri. Maka inilah yang diletakkan betul-betul dia orang letakkan padanya kerendahan hati, tawaduknya, serah dirinya kepada seorang guru. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah menyatakan, antara hak orang alim yang perlu anda laksanakan ialah memberikan salam kepada orang ramai secara umum, tetapi memberikan salam kepadanya secara khusus. Antara hak orang alim yang perlu anda laksanakan ialah memberi salam secara umum kepada orang ramai, tapi memberi salam secara khusus kepada orang alim tersebut. Itu salah satu daripada adabnya. Duduk di hadapannya, tidak mengisyaratkan dengan jari jemari ketika berada di sampingnya, tidak mengenyitkan mata, tidak banyak soal, tidak membantunya dalam memberikan jawapan, dan tidak memaksanya mengajar apabila dia penat. Tidak memurajaah pelajaran dengannya apabila dia enggan berbuat demikian. Tidak memegang bajunya apabila dia ingin berdiri. Tidak membocorkan rahsia peribadinya, dan tidak mengumpat seseorang di hadapannya, serta tidak mencari kelemahannya. Jika dia tergelincir, maafkanlah kegelincirannya. Jangan mengatakan kepadanya, saya mendengar si fulan berkata begini dan begini, dan jangan juga mengatakan si fulan itu mengatakan sesuatu yang berbeza dengan pandangan tuan. Jangan ceritakan tentang seseorang yang alim di sisinya, jangan tinggalkannya kerana jemu akibat terlalu lama berguru dengannya. Jangan jemu untuk berkhidmat kepadanya. Apabila diberhadapan dengan sesuatu hajat, hendaklah mendahului orang lain dalam berkhidmat kepadanya. Guru adab itu diibaratkan sebagai pohon tamar yang anda tunggu bilakah gugur buahnya kepada anda. Sewajarnya seorang penuntut ilmu pada peringkat awal proses penuntut ilmu hendaklah menjauhkan diri daripada mendengar perkara-perkara yang menjadi perselisihan pendapat dalam kalangan ulama. Hal ini dengan berbuat demikian akan menyebabkan fikirannya bingung dan akalnya menjadi lemah. Sewajarnya kepada penuntut ilmu perlu mengambil yang terbaik daripada segala sesuatu kerana umur yang ada padanya tidak mampu untuk menyediakan ruang untuk menuntut dan mempelajari kesemua ilmu tersebut. Kemudian menumpukan segala kekuatannya kepada ilmu yang paling mulia, itulah yang berkaitan dengan akhirat yang boleh meraih keyakinan dirinya. Ini yang disebutkan. Betapa dalam menuntut ilmu, dalam kita meletakkan diri kita sebagai orang yang menuntut ilmu, ada adab-adab di sebahagian daripada adab-adab yang diletakkan. Sangat teliti orang-orang dahulu meletakkan adab kepada nak dapatkan satu perkara yang besar daripada guru, iaitu bukan sekadar ilmunya, iaitu apa dia? Redonya. Dan redo itu datang juga daripada redonya itu, redo Allah Subhanahu Wa Taala. Dan benda paling besar yang selalunya kita terlepas pandang pada menuntut ilmu ialah apa dia? Ialah satu perkara yang kita sebenarnya perlu sangat-sangat, iaitu barakah, keberkatan. Kalau kita tengok pada adab-adab yang disebutkan tadi, maka kita akan nampak bahawa sebenarnya bukan kita nak meletakkan sifat agungnya seorang guru itu terlalu tinggi, melebihi daripada Khalid, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita nakkan apa dia? Daripada saluran ilmu yang datang daripada guru itu ialah keberkatan. Bila kita menjaga adab-adab kita dengan guru pada pembelajaran kita dalam proses kita menuntut ilmu,
maka yang akan dapat sekali beriringan dengan perkara tersebut ialah barakah, keberkatan. Dan keberkatan itulah yang paling mahal daripada ilmu-ilmu tertentu yang kita peroleh. Dia macam kalau sekuih, dia ada orang dia buat kuih daripada kelapa, kuih yang ada daripada kelapa, beberapa jenis kuih lah. Ada orang dia buat kuih daripada kelapa, dan kelapa tu dia perlukan untuk kuih tu. Dia boleh buat dalam dua keadaan. Yang pertama, dia memang guna betul-betul kelapa yang belum digunakan, iaitu belum diperah. Ada orang kerana kuih tu dia punya hiasan dia perlu kepada kelapa, maka dia perah dulu, dia ambil santan dulu. So yang tinggal ialah apa dia? Dia punya hampas tu. Jadi dia punya hampas tu saja yang digunakan untuk balut kuih tu. Apa kena kuih itu? Balut. Teruskan, kalau teruskan beli kuih, teruskan akan dapat beza kan? Orang yang gunakan kelapa yang belum diperah untuk jadikan kuih tu, dengan orang yang gunakan apa ya? Hampas kelapa. Tak salah pun, sebab benda tu dia apa? Dia luaran dia je. Tapi bila kita makan, beza dia sangat jauh. Kita gigit, besar rasa dia macam kosong. Kita nampak kelapa tu, tapi kita punya rasa macam kan? Kosong. Dia jadi kosong. Sama ada kuih yang luar dia kelapa ataupun kuih yang dalam dia letak kelapa. Kita nanti akan perasan dia ada yang orang gunakan untuk apa ya? Untuk maknanya dia nak ambil juga dia punya manfaat itu. Dia ambil dia punya inti dia tu, ataupun dia punya saripati dia punya santan tu, dia tinggalkan dia punya hampas tu saja. Dia gunakan untuk buat kuih. Na'udzubillah min zalik. Tapi rasanya berbeza. Kalau boleh saya jadikan itu sebagai tafsir. Kita belajar satu-satu ilmu, kita dapat ilmu tu. Tapi ilmu sahaja, barokah tak ada. Seolah-olah ilmu tu dapat, kelapa tu dapat, tapi santan tu tak ada. Walah, dia punya lemak dah tak ada, dia punya rasa pun lain. Yang itu yang kita bimbangkan. Semalam saya pergi satu ni satu sekolah untuk solat hajat SPM untuk ceramah dan sebagainya. Ketika saya makan, saya duduk makan, dia panggil lepas daripada majlis, dia panggil makan. Saya duduk makan dengan pengetua dia. Tiba-tiba ada seorang guru India, dia datang, lepas tu pengetua dia pun panggil, mainlah makan sekali. Dia duduk sebelah saya. Lepas tu, yang mengejutkan saya ialah pertama dia fasih kan. Cakap Melayu ni, kalau kita tak tengok dia, kita ingat dia Melayu kan. Macam tu lah, dia punya fasih tu. Yang kedua ialah, saya jadi susah nak suap makanan. Sebab setiap satu benda berkaitan dengan agama kita, dia tanya. Dan dia tanya tu spesifik. Dia tanya tu sangat-sangat spesifik. Saya tengok dia masa tu pengetua tu cerita-cerita, lepas tu saya bagi tahu kata saya nanti nak pergi umrah, nak bawa jemaah dan sebagainya. Lepas tu dia kata, pergi Mekah atau pergi Madinah? Pergi Baitul Maqdis sekali dah. Dia tanya benda tu. Boleh mention Baitul Maqdis tau macam mana? Saya kata, tak, kita Mekah Madinah aja, ramai dia. Yang tu yang kita kalau tu, okay. Oh tak pergi Baitul Maqdis lah, ya okay. Saya tengok orang yang pergi tu, dia pakai baju putih lah, kain putih tu. Dalam tak pakai apa-apa kan? Macam tu sekali dia cakap. Itu apa dia punya ni? Apa dia punya hikmah dia pun dia tanya macam tu. Kalau saya kalau dia tanya macam tu, tak jawab. Dalam mulut ni ada mihon ni, tengah punya mihon ni. Slow sekejap. Apa pula hikmah dia ni? Dekat mulut. Masa itu Allah SWT bagi saya ruang untuk jawab lah. Dia kata, itu hikmahnya nak ingatkan kita. Nanti bila kita meninggal dunia, kita tinggalkan dunia ni, kita sehelai sepinggan macam tu je. Tak ada benda kita bawa, melainkan baju putih je. Oh, okay, make sense, dia kata. Ambil kau. Dia kata, dekat saya dia kata, sorry lah, dia kata. Dulu lah saya dekat kampung saya. Saya duduk kampung Melayu, dia patutlah dia cakap tu fluent kan. Dia cakap, saya duduk kat kampung Melayu, saya tengok orang pergi haji ke, pergi umrah ke, bila dia balik dia totally berubah tau. Dia akan pakai apa tu, kopiah kan, kopiah, dia pakai kopiah. Dan dia berubah tau,
Maknanya dia punya kehidupan dia, bila dia baik je, semua jadi baik, semua jadi okey lah. Sekarang lah, sekarang saya tengok ramai orang pergi tau. Hari-hari saya dengar ada orang pergi umrah, pergi haji, pergi umrah, pergi haji. Tapi balik, tak ada apa-apa lah. Kenapa jadi macam tu? Aku nak jawab. Kita tak boleh kata apa-apa sebab apa? Benda tu hakikat kan? Kita akan nampak macam tu kan? Kita akan nampak macam tu. Kita saya tengok ada orang yang kita pergi bukan sekali, bukan dua kali, banyak kali. Tapi bila dia balik, dia ganggu masyarakat juga. Dia macam tu juga. Dia tak macam haji dulu tu. Dia tak macam haji yang dulu tu. Kenapa jadi macam tu? Maksudnya nak jawab apa? Nak jawab apa? Nak jawab apa? Susah juga kita nak jawab. Ada ramai pergi dia sekadar nak pakai title haji. Lepas tu dia cakap kat penutup tu, sorry lah haji. Sorry haji. Pakai title haji lah. Tapi ya, tak ada apa lah. Tak ada apa lah. Teruskan saya bagi cerita ni sebab ia ada kena-mengena dengan kita beritahu adab-adab tadi tu kan. Sebab apa kita nak belajar sesuatu ilmu atau kita nak buat sesuatu? Kerana kita nak dapatkan satu benda yang mahal. Iaitu apa dia? Barakah. Teruskan. Barakah. Kalau tak ada benda tu teruskan, ilmu tu seolah-olah dapat tapi dia seolah-olah macam benda kelapa tadi tu. Dia hampas saja. Santannya tak ada, kan? Kemanisannya tak ada, lemaknya itu tak ada. Dia tinggal seolah-olah sesuatu benda yang meliputi diri kita. Kita seolah-olah macam ada perkara itu, ilmu itu. Tapi kita tak memberi kesan kepada proses menambah baikkan islah diri kita dan juga menjadikan masyarakat lebih baik daripada sebelum. Kalau ini, kan? Kita boleh ubah dan kita boleh letak dalam diri kita, maka kita nanti akan nampak bahawa ada perbezaan besar kepada orang yang berilmu dengan orang yang tak berilmu. Kita akan nampak ada apa dia jurang yang sangat berbeza antara orang yang memang dekat dengan ilmu dengan orang yang jauh daripada ilmu. Maka itulah yang saya nak ingat lagi saya jugalah dalam masa yang sama kita sama-sama ingat memperingati tentang perkara itu. Maka adab inilah yang benda yang disebutkan satu benda yang hilang dalam masyarakat kita sekarang. Jadi kemana kita belajar semua. Cuma tengok balik ada adab yang disebutkan tadi semuanya dilakukan oleh siapa? Mak-mak kita, ayah kita pada satu ketika bila nak anak dia belajar dengan seorang guru. Tak? Dia datang dengan adab. Dia pergi jumpa guru tu. Mak saya dulu pergi jumpa guru mengaji tu. Sebut ni anak saya. Saya serahkan kepada Ustaz Ustazah untuk ajar. Kalau tak betul, silakan. Siap bawa lagi rotan. Ini khusus untuk anak saya. Aduh, kita tengok pun rasa macam tertekan. Bila dah sudah, apa jadi kan? Tak menjadi kewajipan kan? Tapi di bulut kuningkan, dibagi itu, dibagi ini. Macam hantaran orang kahwin ni. Padahal khatam Quran je pun dibagi pun ia untuk semua tu. Jadi kepada ilmu yang kita dapat tu, kita harap kita nak raih satu benda yang namanya barakah tu. Berbanding dengan barangkali. Bukan kita tuding daripada sesiapa, tapi kita muhasabah dekat diri kita dengan situasi hari ini. Siapa guru anak kita, kita tak tahu siapa anak kita belajar macam mana dan bagaimana adab dan akhlak dia dengan guru kita. Ambil tak kisah. Yang lebih menyedihkan ialah bila mana kita sendiri pula menunjukkan adab yang tidak baik kepada memberikan cerminan terhadap anak kita dalam proses kita bermuamalah dengan seorang yang namanya guru. Yang itulah yang kena diperhatikan, insyaAllah. Mudah-mudahan kebaikan untuk kita bersama pada pagi ini.